Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini akan membahas tentang weton yang mudah mencapai kesuksesannya tanpa campur tangan orang lain. Monggo disimak, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini. Mugi rahayu, sagung dumadi. Bagi sebagian besar orang Jawa, weton merupakan sesuatu hal yang penting. Pasalnya, weton dipercaya berhubungan dengan aspek kehidupan manusia. Mulai dari karakter atau perwatakan, nasib hingga jodoh. Adapun weton Jawa dapat diketahui melalui penanggalan Jawa. Dalam penanggalan Jawa, terdapat istilah Saptawara dan Pancawara. Saptawara terdiri dari beberapa nama hari, yakni hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sementara Pancawara atau pasaran nama hari dalam budaya Jawa terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang weton Sabtu Wage. Menurut Primbon Jawa, keistimewaan weton Sabtu Wage utamanya adalah memiliki neptu yang cukup besar, yaitu 13, yang berasal dari Sabtu 9 dan Wage 4. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Sabtu Wage memiliki watak seperti nakuning lintang, yang berarti senang menghabiskan waktunya sendiri, atau terkenal sebagai pribadi introvert. Weton Sabtu Wage cenderung suka dipandang sebelah mata atau diejek oleh orang di sekitarnya. Sehingga weton Sabtu Wage sering menjadi perbincangan, bahkan mendapatkan fitnah dari lingkungan sekitar. Namun, weton Sabtu Wage tidak pendendam, sebab weton Sabtu Wage memiliki watak yang sabar, juga sangatlah kuat, tegar, dan tidak takut apabila dijauhi atau tidak memiliki teman dalam hidupnya. Selain dianggap sebagai pribadi yang kuat dan tegar, weton Sabtu Wage juga memiliki watak baik, yaitu mandiri. Bahkan weton Sabtu Wage pandai dalam mengatur keuangan. Dan tidak heran bila weton Sabtu Wage ini memang bisa berhasil dalam kehidupannya. Pemilik weton Sabtu Wage bukanlah tipe orang yang lemah, yang hanya selalu mengandalkan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Akan tetapi, mereka adalah seorang pendekar sejati yang pantang mundur sebelum sukses. Mereka yang kelahirannya Sabtu Wage memang berpeluang besar untuk bisa menjadi orang kaya. Bahkan berpengaruh pada wibawanya yang bisa membuat weton ini menang dalam mencapai apapun yang menjadi cita-citanya. Menurut Primbon Jawa, mereka dengan weton Sabtu Wage benar-benar bisa memegang amanah. Sebagai orang yang berpeluang kaya raya dan berkuasa, sebaiknya mereka menghindari sikap jumawa, amarah, dan keras kepala. Demikianlah penjelasan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh weton Sabtu Wage. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.